Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Saya atas nama pengurus besar Nahdlatul Ulama menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada Kiai Abdurrahman dan keluarga besar Pondok Pesantren Fitahul Khairat di Karawang atas musibah yang menimpa belum lama ini. Kita semua milik Allah. Kita semua akan kembali kepada Allah. Anak-anak kita, para santri, dan para anggota keluarga besar Pondok Pesantren Miftahul Khairat yang telah menjadi korban dalam musibah, mereka adalah syuhada fi talabil ilm. Insyaallah untuk mereka disediakan tempat yang mulia di sisi Allah. Semoga kita yang ditinggalkan dikaruniai ridho atas ketentuan Allah. Lebih lanjut, saya ingin menghimbau kepada kalangan pesantren khususnya dan masyarakat warga Nahdlatul Ulama pada umumnya untuk lebih hati-hati lagi dan memperhatikan lebih sungguh-sungguh tentang keamanan dan penjagaan dari musibah semacam ini di masa yang akan datang. Dan apabila ada hal-hal yang menjadi kesulitan dari pesantren-pesantren terkait penyediaan fasilitas pengamanan, saya minta kepada pengurus cabang, pengurus wilayah, dan seluruh jajaran kepengurusan Nahdlatul Ulama di Indonesia untuk siaga dan siap membantu agar hal-hal yang dibutuhkan bagi penjagaan pesantren-pesantren kita ini bisa dipenuhi. Sekali lagi, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Semoga kita semua yang ditinggalkan dikaruniai ketabahan, dikaruniai ridho. Semoga anak-anak kita, saudara-saudara kita yang kembali ke pangkuan Rahman mendapatkan ampunan dan tempat yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.